Jadi wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya sorga, keimanan akan adanya sorga. Nah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari dan Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa ya Abdullah wa ibnu amatihi kalimatun alqahu ala Maryam, kalimatun alqahu ala Maryam wa ruhum minhu." Dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah hamba Allah, dan kalimat ya Allah tetapkan kepada Maryam, dan ruh berasal dari sisi Allah. Dan dia mempersaksikan annal jannata haq wan nar haq. Dia mempersaksikan surga itu benar adanya dan neraka benar adanya. Maka dia akan masuk surga dari 8 pintu surga yang dia senangi. Iya. Maka siapa yang ingin dimudahkan menuju ke surga, dia harus benarkan dulu adanya al-husna. Ditafsir di sini ditafsirkan dengan apa? Surga. Iya. Ya kalau dia benarkan adanya surga, maka dia selalu mengingat keindahan surga itu. Hatinya ya sudah jatuh cinta kepada surga. Ini kalau saya bahasakan dengan jatuh cinta ya. Sebab orang yang jatuh cinta itu yang dia pikir yang dicintai saja. Jelas ya? Tapi kalau kita subhanallah kadang pembahasan surga neraka itu pembahasan lewat saja di hati, lewat. Harusnya kalau dia melekat, itu yang selalu dia pikir. Iya. Sebagaimana kalau kita melihat sebagian anak muda yang sedang dimabuk cinta, yang dia pikir itu-itu saja. Di gelas ada dia, di makanan ada dia. Nah, kan begitu bahasanya ya. Nah, itu keterkaitan. Coba kalau itu dia bahasakan pada surga, dia melihat apa saja semuanya surga. Itu kehidupannya para sahabat. Kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Iya. Di kondisi apapun. Sampai suatu hari pernah dihidangkan makanan untuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Beliau sedang berpuasa. Makan untuk buka puasa. Iya, dan dimaklumi Abdurrahman bin Auf Allah beri berbagai kemudahan, diberi kelapangan, di harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tertegun melihat makanan itu. Beliau berkata, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar ibn Umair, mereka semuanya meninggal dalam keadaan sebagai orang-orang yang fakir. Apalagi Umar bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum masuk Islam itu seorang anak muda yang sangat terpandang, apa saja dia miliki. Tapi setelah masuk Islam diputus semuanya oleh keluarganya. Ketika dia meninggal ya, di perang Uhud, kain kapan yang menutupinya tidak cukup. Kalau ditutup kakinya terbuka mukanya. Ditutup mukanya terbuka kakinya. Akhirnya Nabi putuskan supaya ditutup kepalanya. Kakinya diambilkan jerami untuk menutupinya. Iya. Maka beliau berkata, Abdurrahman bin Auf melihat kepada makanan ini. Ini saya khawatir kebaikan Allah segerakan untuk saya di dunia, tidak diberi di akhirat. Mereka orang-orang lebih baik daripada saya. Subhanallah. Itu selalu di pandangan mereka terkait dengan kehidupan akhirat. Makanya hal yang seperti ini itu harus ditanamkan di dalam jiwa. Bahasa ayat wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al husna. Iya. Ya kalau dia tahu ada sorga, maka dia akan cari jalan bagaimana menuju sorga itu. Apa sebab-sebab yang bisa menyambung dia ke sorga? Itu pasti. Kalau dia tahu ada sorga. Iya. Apalagi kalau dia mengerti bagaimana berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalam sorga tersebut. Dari rumah-rumah yang ada di dalamnya. Iya. Dari bidadari-bidadari yang menanti di sana. Jadi pembahasan sorga ya Masya Allah ya, luar biasa. Membuat seseorang itu bergerak menuju kepada negeri akhirat. Iya.
Makanya itu dari hal yang membersihkan hati. Kalau misalnya di kehidupan dunia ini terfitnah dengan perempuan, perempuan dunia, maka dia baca dari kehidupan sorga. Dia baca dari kehidupan apa? Perempuan-perempuan penduduk sorga. Iya. Dan dia kenali bagaimana kenikmatan di sana. Iya. Kalau dia cinta untuk hal tersebut, maka mahar apapun yang harus dia bayar di dunia, dia akan lakukan. Jelas ya? Jangan cuma dia berkata kepada anak gadis orang, ya, kamu minta apa saja, walaupun gunung kau minta saya pindahkan. Ya. Sorga kadang dia perlu membayar mahar. Sorga untuk meraih bidadari ada mahar yang harus kita kedepankan di dunia. Ya. Itu hal yang bisa melembutkan hati. Dia merasa terfitnah dengan perempuan di dunia. Dia mengingat bahwa perempuan penduduk sorga itu, seorang perempuan dari penduduk sorga, apabila menyingkap wajahnya ke bumi, maka seluruh bumi ini akan terang dengan cahaya wajahnya. Jelas ya? Tidak ada apa-apanya dari perempuan yang ada di dunia. Jelas ya? Maka itu dari hal-hal yang bisa membuat hati itu menjadi baik. Iya. Wasaddaqa bil husna. Dia benarkan ajal husna. Penafsiran yang kedua tadi diartikan apa? Sorga. Yang ketiga, ada yang mengatakan al-husna diartikan al-khalaf. Balasan dari Allah, ganti dari Allah. Ya, kalau dia beri apa saja, dia keluarkan apa saja, dia bagi apa saja, Allah akan ganti dia dengan balasan. Iya. Itu memang janji Allah. Dan ini juga penafsiran benar ya. Dan penafsiran yang keempat, ditafsirkan al-husna itu dengan nikmat-nikmat Allah. Maka makna ayat dia benarkan adanya al-husna, dia benarkan, dia akui nikmat-nikmat Allah kepadanya. Itu sejalan dengan firman Allah, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Nikmat itu datangnya dari Allah. Dan kalau dia tahu bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dia benarkan, maka itu ciri orang yang bersyukur. Dan kesyukuran itu ibadah tersendiri. Ya, penuh dengan kebaikan, di antara jalan yang mengantar ke sorga. Baik, itu sudah berapa tadi? Sudah 4. Kemudian yang kelima, al-husna artinya janji dari Allah bahwa Allah akan memberi pahala untuknya. Janji dari Allah akan memberi pahala untuknya. Iya. Ini namanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Allah itu tidak memerintah sesuatu, tidak ada manfaat untuk kita di situ. Ya. Tidak mungkin. Itu tidak sejalan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah yang maha merahmati, yang maha luas karunianya, yang maha mulia, yang maha dermawan, ya, yang maha memberi pada hamba-hambanya nikmat dia curahkan untuknya, maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu semuanya tidak mungkin ada sebuah nikmat kita akui, seorang bersyukur terhadap nikmat itu, lalu Allah tidak memberikan apa? Kebaikan untuknya. Iya. Makanya kalau dia berbuat baik, dia melakukan apa saja, dia yakin ada hal yang baik di situ. Allah akan memberikan, membalas untuknya pahala dan kebaikan. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan berikan di mana? Akan diberi di akhirat. Akan diberi di akhirat. Dan penafsiran yang ke-6 dan ini yang terakhir, wasaddaqa bil husna, dia benarkan adanya al-husna. Al-husna diartikan zakat, puasa, dan sedekah. Zakat, puasa, dan sholat. Zakat, puasa, dan sholat. Kenapa diartikan zakat, puasa, dan sholat? Sebab ini 3 rukun dari rukun Islam. Dan 3 ini pokok kebaikan memang dalam kehidupan.
pokok kebaikan dalam kehidupan, apalagi sholat. Iya. Dan ini penafsiran terhadap sebagian makna ayat. Ya, seluruh penafsiran ini saling melengkapi makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini. Dan ini pondasi yang ketiga di hitungan yang kita sebut tadi. Wasaddaqa bil husna. Dia benarkan adanya al husna. Ya, salat itu sendiri ya, kalau kita bahas salat sebagai solusi. Ini satu saja ya salat kita sebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastainu bis sabri was salat." Ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi kalau ada masalah apa saja, salat. Karena itu dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Kanu idza hazabakum amr fazau ila shalah." Adalah para nabi itu kalau dirundung masalah besar, maka solusi mereka langsung segera melakukan salat. Nah, itu para nabi dalam hal-hal besar seperti itu. Jelas ya? Kalau dirundung masalah, segera dia ke salat. Iya. Beda dengan kita ya, kalau ada masalah ya, kadang tidak karu-karuan. Tapi subhanallah, ini hal yang paling indah dipahami. Satu hal memberi solusi. Sebab kalau dia sudah masuk ke dalam sholat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya. Akan memberikan jalan keluarnya. Baik. Maka ini makna yang sangat indah, perlu kita perhatikan. Dan ini tiga kaidah. Siapa yang berpijak di dalamnya, maka tiga kaidah ini sudah mencukupinya di dalam menghadapi seluruh masalah, seluruh problematika yang dihadapi di kehidupan dunianya. Ada yang masalah dengan dirinya, itu tiga kaidah. Gemar memberi, gemar berbagi, selalu bertakwa, dan membenarkan adanya al-husna. Dia ada masalah dengan istrinya, perhatikan tiga ini. Dia ada masalah dengan anak-anaknya, perhatikan tiga ini. Dia ada masalah dengan tetangganya, dengan manusia. Ada masalah di dalam orang-orang yang dia pimpin, dalam amanah yang dia tanggung. Ini tiga hal. Padanya segala penyelesaian. Sebaliknya, tiga hal juga yang bisa memasukkan ke dalam apa? Ke dalam kejelekan, bisa mengantar ke neraka. Iya. Apa tiga hal ini? Kalau dihitung global, kebalikannya saja. Kebalikan tiga apa? Solusi tadi. Karena itu di ayat dikatakan, wa amma man bakhil wa istaghna. Adapun siapa yang bakhil. Bakhil ini kadang dengan harta dia bakhil, kadang dengan ilmu dia bakhil. Jelas ya? Ya kalau orang tidak mau berbagi ilmu misalnya, kecuali kalau dia diberi, nah itu bentuk dari bakhil namanya. Tapi itu tidak masuk di dalamnya. Sebagian ulama kalau ditanya masalah, dia tidak mau jawab. Karena kadang tidak menjawab masalah itu adalah hal yang bagus untuk seorang alim di kondisi-kondisi tertentu. Dan itu perintah dalam ilmu. Perintah dalam ilmu. Jelas ya? Dia orang yang bakhil, satu. Yang kedua, wastagna. Dia merasa cukup. Ya. Merasa bersombong. Nah, kesombongan ini merasa cukup, ini akan membuat dia jatuh di dalam kesewenang-wenangan. Innal insana la yataga ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala dia memandang dirinya serba cukup. Jadi merasa dirinya ini serba cukup. Apa yang dia di sisinya semuanya dia banggakan, maka ini akan membuat dia menjadi sewenang-wenang. Pasti melampaui batas. Dan kalau kita berbicara tentang kata melampaui batas, itu banyak sekali bentuknya. Karena itu dijadikan sebagai pokok ciri penduduk neraka. Iya, famma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mengedepankan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka jahannam adalah tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, wa kadzdzaba
bil khusna, dia dustakan al khusna. Iya. Pendustaan terhadap al khusna di atas 6 tafsiran tadi yang telah kita sebutkan, setiap hal yang dia dustakan di situ, maka itu menjatuhkannya ke dalam kehancuran. Karena itu semuanya akibatnya sama. Pasan liyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia kepada kejelekan, kami akan mudahkan dia kepada neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaidah ringkas dari ayat-ayat. Ya, patut kita renungi, selalu kita ulangi di dalam kehidupan. Ilmu itu seperti itu. Iya. Selalu diulangi. Ada waktu kita ulangi setiap hari sampai betul-betul masuk ke hati, sudah menjadi pembawaan hati. Iya. Maka itu yang memberi manfaat. Tapi kalau kita dengar hari ini, ya besok masih berkesan, lusa masih ada bekasnya, 3 bulan setelahnya beristirahat. Ya, ini kadang kurang bagus untuk apa? Untuk hati bagi seorang penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, memudahkan seluruh jalan kita di dalam kehidupan dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai ahli al-yusra, orang yang dimudahkan kepada al-yusra, dan menjauhkan kita semua terhadap orang-orang yang menuju kepada al-usra. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, selalu membimbing kita di atas ketaatan, menguatkan kita di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan di pagi hari ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.